الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ربي زدنا فهما حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya hormati Yang Mulia Tuan Pengerusi Wan Haji Zainal Azim dan seluruh barisan jawatan kuasa masjid, yang saya hormati pegawai masjid Cikgu Syari, imam-imam lain yang sempat ada, Bilal, seterusnya hadirin hadirat, Tok Ketua Kampung, ya, jawatan kuasa JKK yang sempat hadir, Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada subuh hari ini untuk memulakan hari-hari kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan di awal pagi ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan insyaallah hari ini kita menyambung kembali pengajian kita, iaitu berkenaan dengan bencana-bencana lidah kita, ya, lidah yang boleh membawa kita kepada bencana. Antaranya yang kita dah lihat yang lalu adalah serba sedikit kita lihat berkenaan dengan wanita, ya, yang terkena wangian bakhur. Ya, bakhur ni adalah sejenis wangian yang cukup enak baunya, cukup kuat bau dan enaklah. Jadi ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana al-isha al-akhirah, iaitu ya, siapa saja wanita yang terkena dengan wangian bakhur, maka jangan solat isyak bersama kami di akhir waktunya. Mana akhir waktu ni kebiasaan orang sembahyang isyak di Arab sana, kebiasaannya selain daripada Masjidil Haram, mereka ni biasa sembahyang isyak pada waktu tengah malam. Jadi kalau wanita terkena wangian macam ni waktu tengah malam itu tidak diizinkan untuk menunaikan solat isyak berjemaah bersama dengan jemaah-jemaah lelaki yang lain. Kalau dia keluar dalam keadaan ya boleh menimbulkan ataupun memasukkan diri dia ke dalam fitnah. Ya, fitnah ni tuan-tuan kena ingat, fitnah ni bukan orang fitnah ni, tidak. Fitnah ni makna cobaan. Cobaan kepada orang lain yang terhidu bau-bauan daripada dia. Ya, cobaan kepada orang lain, barangkali lelaki yang barangkali tertarik kepada dia, ya, tengah malam kan, lagi tengah malam. Sebab itu tidak digalakkan, ya, tidak digalakkan. Dan ada ulama kata tak boleh terus nak semayang, semayang kat rumah, ya, yang boleh hanya lelaki saja semayang tengah malam ni di masjid isyak. Semayang sunat tu tak digalakkan pun, memang betul lah semayang isyak sunat ni elok di rumah. Tapi kalau rumah kita berselerak, kita rasa pening, kita nak semayang di masjid, itu tak apa. Tapi kalau wanita ni, kalau di negara kita, barangkali tidaklah terlampau darurat. Darurat ni maksudnya sampai nak keluar pun nak berteman bagai kan. Tapi tak tahulah, zaman sekarang ke zaman akan datang kita tak tahu. Tetapi di tempat-tempat di luar daripada negara kita ni memang digalakkan orang perempuan mesti dengan teman, dengan mahramnya. Ini pun Saudi pun dah mula benarkan pula orang perempuan keluar kan, apa, masuk ke dalam Mekah, ya, tanpa mahram. Umur berapa tahun umur, ya, tu pun kena dikaji semula, sebab bencana yang timbul ke atas kaum wanita ni memang kita sangat-sangat bimbang. Sebab ya, kita tak tahu macam mana orang lelaki ni, kalau kata orang kampung paya saja tak ada masalah,
kan, kita kenal masing-masing. Tapi kalau dia melibatkan penduduk-penduduk yang sekitar, yang lain, yang hijrah, yang datang, itu barangkali orang daripada luar, negara-negara luar, pekerja-pekerja luar, kita berhadapan dengan berlainan latar belakang, ras keturunan, ya, negara, pendidikan dan sebagainya, maka takut memberi ancaman kepada keselamatan kaum wanita. Itu maksudnya. Jadi larangan itu sebenarnya kalau kita fikirkan banyak kebaikan daripada keburukan. Jadi itu larangan dalam Islam itu bukan sebab mendiskriminasi wanita, kena ingat, tetapi melindungi wanita. Melindungi wanita ni, sebab itu kena faham. Sebab sekarang ni banyak gerakan-gerakan hak asasi manusia mengatakan bahawa Islam mendiskriminasi wanita. Sebenarnya Islam tidak mendiskriminasi wanita, tetapi melindungi wanita ini sebagai satu aset yang berharga, ya, sebagai satu aset yang berharga kepada umat Islam. Sebab tu kena jaga elok-elok, ya, tengok dalam busut anak-anak yang jaga queen ni macam mana kan, jaga elok-elok. Kau boleh tayang suka-suka hati je kan, keluar kerja 24 jam, keluar kerja, macam mana lah cerita, kan. Jadi ibarat macam itulah. Tapi jangan salah faham, ya, itu maksud dia, ya. Jangan salah faham, banyak sebab-sebabnya. Sebab tak semua orang lelaki ni sama dia punya ni. Itu yang berlaku di Pakistan. Seorang kanak-kanak wanita umur 8 tahun kan, dicolek, dirogol, masa nak pergi ngaji. Mak ayah dia pergi haji, anak nak pergi ngaji malam tu, ni tangkap, dirogol ni, buang tong sampah, bunuh, buang tong sampah. Ya, ini satu benda yang mengaibkan sebenarnya. Dia mengaibkan dunia Islam. Dunia Islam, orang kata yang buat itu orang Islam, negara-negara Islam, yang kena tu anak orang Islam. Ini kadang-kadang nak pergi, pergi ngaji pula tu, orang bukan kira pergi ngaji ke, pergi masjid ke, bukan kira benda tu, kan, teragak dia je. Penjenayah ni pasal teragak je. Sebab itu kena diperhalusilah, ya, perkara-perkara seperti ini perlu diperhalusi, perlu dinilai semula, ya. Jadi sebab itulah, ya, kena ingat, ya, benda-benda macam ni perlu ni. Sekarang ni bukan kata itu saja, sekarang ni dah mula dah, ya, saya tengok dalam internet, dalam apa semua ni, sekarang ni lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan menyerupai lelaki, lelaki menyerupai perempuan. Dalam itu kita dah tahu apa hukumnya, kan. Dulu menyerupai perempuan ni sekadar berambut panjang, dululah, zaman-zaman, zaman-zaman 10 tahun, 20 tahun dulu, orang menyerupai perempuan ni sekadar pakai gantai, pakai gantai, sekadar pakai gantai, kan. Orang kata, kenapa pakai gantai ni, kata, ni menyerupai perempuan, jadi orang lelaki tak boleh pakai gantai. Lepas tu menyerupai perempuan juga, dulu rambut panjang menyerupai perempuan. Hari ni orang menyerupai perempuan dah transgender, dia ubah implant, macam-macam dia buat, ya, dia dah tukar bentuk badan dia, dia makan hormon punya pil dan sebagainya, ya, dia make up, ya, dia apa semua, membawa orang kepada tu, dia nak dimarah lelaki, keluarkan nak kata pun lelaki, kan. Tapi tu, dia pula kan boleh masuk tandas perempuan pula. Sekarang ni nak wujudkan tandas transgender pula, tandas yang boleh pakai dua-dua ni, macam mana nak buat ni, kan. Dia buang air kan, dia masuk perempuan, dia lelaki, macam mana nak buat tu. Jadi timbul masalah hari ini, ni tengah hangat masalah kita, ya, sekarang ni macam-macam nak buat. Dengan masalah yang lainnya tak kira lagi, ini masalah dalaman pun masalah banyak. Jadi nak mengelakkan masalah, kembali balik kepada Islam. Tak boleh benda ni, tak bolehlah. Kalau kata nak elak jenayah, orang perempuan malam tak payah keluar lah, kan. Sekadar pergi masjid dekat-dekat tu dengan mahram dia, tak ada masalah. Luar daripada tu, lepak sampai 3-4 pagi,
ya, perempuan apa lepak 3-4 pagi. Jadi kalau boleh dibendung, contohnya penguasa mantau berselisih dengan mereka, dipersoalkan. Macam saya di Sudan dulu, jangan polis nampak orang perempuan pukul 11 malam. 11 malam berselisih, ya tuan-tuan, dalam kereta ke apa semua, dia tanya tu kan, ha, kenapa keluar? Dia kata, oh ni ayah dia. Ha, ayah pergi mana? Polis lah tanya pergi mana kan, pergi pergi rumah saudara. Okey, dia kata balik. Tak, dia tahan lah, tahan masuk lokap tu. Ha, keluarga datang kat lokap, dia tazkirah. Ha, kadang-kadang kita ni kena buat sesuatu kan, bila dah jadi parah susah kita nak rawat benda ni, dah jadi kebiasaan, jadi adat, jadi budaya masyarakat, eh, jadi susah, jadi susah kepada kita. Sebab itu perkara seperti ini perlu dibanteras lebih awal. Ha, itu juga dengan transgender. Ya, orang yang buat sampai ke peringkat dia menyerupai perempuan tu, sampai ke peringkat dia bermakeup, bukan saja makeup saja. Sekarang ni laris produk-produk kecantikan ni, laris nombor satu, laris dalam pasaran. Sebab apa? Orang lelaki pun makeup. Dulu orang perempuan sahaja yang makeup. Ya, itu pun kalau kalau suami dia benarkan. Sekarang suami isteri dah makeup macam mana? Dah beli, ya, dah beli apa pewangi yang harum-harum, ya, yang betul-betul mahal. Dah beli pencuci muka, ada pula toner, apa semua. Lelaki pun dah pakai benda-benda macam tu. Dulu mana ada? Kurang dah, kan? Jadi macam itulah. Kalau di Indonesia kurang lagi lah. Indonesia ni dia kurang sikit lagi, benda-benda macam ni dia kuasa kurang lagi. Kita ni pasal dah mewah sebenarnya. Malaysia ni kita tak sedar sebenarnya kita ni mewah. Penyakit kita ni penyakit orang Arab. Dia mewah. Ya, penyakit Arab ni. Ya, mewah. Ya, kalau di Indonesia tu barangkali masih kurang lagi lah perkara-perkara macam ni. Tapi ada unsur-unsur tu ada juga, tetapi kurang. Ya. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, inilah kata tadi, kalau kata menimbulkan fitnah, sebab itu Islam potong benda-benda ni. Fitnah-fitnah macam ni potong. Takut bila dah jadi, akan jadi kesan imej yang buruk kepada Islam. Jadi kalau boleh, kalau kita nak pergi semayang, buat cara nak pergi semayang. Bukan nak pergi melawar tau, pergi semayang. Nawa itu kita apa tadi? Pergi semayang, pergi semayang. Kau tengah malam macam mana? Fitnah tu macam mana? Jangan ada sampai timbul fitnah. Maksudnya timbul fitnah ni boleh menyebabkan orang tu terjerumus kepada sesuatu benda yang haram, sama ada dia hilang kawalan nafsu dan sebagainya, kan? Jadi itu semua kena dah diambil kira semua segilah. Kemudian juga, ya, di antara yang dilarang adalah menyebarluaskan rahsia. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini cukup banyak. Hukumnya haram apabila di sana ada mudarat dan menyakiti orang lain. Menyebarluaskan rahsia. Rahsia ni, ya, rahsia, nama pun rahsia kan. Itu menyebarluaskan rahsia itu adalah perkara yang dilarang sama sekali. Ya, itu dalam hukum dari segi lidah kita, kan, jaga lidah kita ni, itu dia. Jadi apabila seseorang itu, hadis Nabi SAW, idza haddatsa ar-rajulu bil hadis thumma iltafata fahiya amana, apabila seseorang berbicara kepada kamu kemudian dia pergi, maka perbicaraannya itu adalah amanah. Kalau dia kata tak boleh, jangan sampaikan ke orang, jangan sampai ke orang, kan? Kalau kita rasa yang dia cakapkan kita tu rahsia, jangan sampai ke orang. Dia senang aja. Nabi dah beritahu dah, apabila seseorang berbicara dengan kamu, idza haddatsa ar-rajulu bil hadis, dengan sesuatu perbicaraan, sesuatu, ya, sesuatu perkara lah, thumma tafata, kemudian dia pergi meninggalkan kamu, ya, makna berpaling, dia pergi balik rumah ke apa semua, fahiya amanah, maka itu adalah amanah, itu adalah amanah. Kalau dia tidak izinkan, dia pergi, dia beritahu, kita jangan beritahu. Tak izinkan cakap, tak perlu cakap. Kalau kata benda tu, rasanya kalau dicakap pun beliau tak marah, boleh dicakap. Ya, boleh dicakap.
Kita selesa tak tuan-tuan kalau kita punya tulisan kita dalam WhatsApp group, kita dalam WhatsApp lah, kita personal ber SMS, ya SMS. Tuan-tuan bercakap tentang sesuatu isu, kawan tuan-tuan yang sama-sama diajak berbicara tentang isu itu, dia code ataupun dia capture, dia copy paste ke grup kepada orang lain. Tuan-tuan suka ke? Tak suka, ramai orang tak suka sebenarnya. Kenapa awak mesti capture saya punya WhatsApp? Kenapa awak mesti copy paste saya punya WhatsApp ni? Maknanya orang tak senang. Macam mana dengan perbicaraan kita pula? Kalau kita bercakap dengan orang tu, kita bercakap-cakap, orang tu nyampaikan apa kita cakap kat dia pun juga tidak enak, kan? Juga kita rasa tak bagus. Kita rasa, wah, ni tak selesa, kan? Jadi itulah maksud Nabi SAW tu. Maknanya kita nak jaga perpaduan kita ni sampai ke tahap jangan sampai kita menyakiti satu sama lain. Jadi cara macam mana nak jaga perpaduan supaya jangan berpecah belah, ialah kita kena jagalah adab-adab dalam kita berbicara, adab-adab dalam kita bergaul. Apabila bercakap dengan orang, kita rasa itu rahsia, kita rasa itu benda yang mengaibkan, itu benda yang apa, maka tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain. Melainkan kita menyampaikan kepada, ya contohnya, ya orang yang betul-betul bidang dia, penguasa, kita minta emak nasihat kepada pakar psikologi dan sebagainya, doktor. Itu perkara yang tak mengapa kalau ada isu, ya ada setimbul satu-satu masalah, kita bercerita. Bercerita benda tu, itu tidak dihalang. Tetapi ada pun penceritaan yang sekadar untuk bermegah dengan cerita yang kita ada, untuk merendahkan orang lain, untuk menyampaikan maklumat yang kita rasa tak tahu apa benda ceritanya. Maka itu adalah ditegah oleh agama, tuan-tuan, ya. Itu. Jadi makruh juga termasuk dalam pembicaraan ini, hukumnya makruh bertanyakan kepada seseorang mengapa dia memukul isterinya. Ini dalam Arab punya budaya. Ya, kita ni tak adalah orang Melayu, tapi Arab punya budaya itu, sebab dalam buku ni dia tulis. Sebab apa? Sebab di dalam budaya Arab ni juga kadang-kadang terlepas cakapnya dia tanya pula pasal hal rumah tangga orang tu. Kau kenapa pukul isteri kau semua? Sebab yang bertanya itu sepatutnya biar qadi, biar hakim, biar imam yang bertanya itu, itu logik. Tapi kalau kita jemaah dah tanya, bermakna isu ini sudah di sudah disebarluaskan kepada masyarakat. Sebab itu, ya, baru-baru ni saya dalam Facebook saya tunjukkan macam mana orang kita ni nak ubah. Contohnya yang terhangat sekarang ni, ada seorang namanya adalah, kan, namanya yang dulu dengan Datuk Alif Syukri, Datuk Seri Alif Syukri tu, kan, dia berduet apa, Nur Sajat. Nur Sajat tu tengah hangat lah sekarang ni. Nur Sajat ni saya dah jumpa depan-depan dah. Dah jumpa-jumpa, sembang-sembang apa semua, tapi saya tak anggap dia tu lelaki. Sebab saya anggap dia tu perempuan. Dan masa dia jumpa pun kadang-kadang dia bertudung, kadang-kadang dia biasa. Dah jumpa pun, tapi kita tak anggap dia lelaki. Kita anggap dia perempuan sebab yang zahir depan saya dia tu adalah seorang perempuan. Saya bukan tahu dia lelaki, kan? Jadi kita ni tak boleh tuduh orang walaupun kita dengar-dengar bunyi-bunyi orang kata dia tu lelaki. Tapi saya takut pertanyaan saya nanti kepada dia menyinggung perasaan dia. Betul tak? Kita tak, minta maaf ya, puan, saya nak tanya, puan ni sebenarnya jantan ke? Ha. Kan buruk bunyi itu, kan? Jadi elok-elok dia dah mesra dengan kita, tiba-tiba jadi tak sedap hati. Maknanya, mana kita dengar dia tu jantan? Maknanya orang dah bercakap. Bila orang dah bercakap, tapi kita kena ada adab. Adab tu jaga. Okey, dia tak apa semua, kan? Okey, tak ada masalah lah, dia bersembang macam biasa. Tak ada masalah, dia pun jaga kecantikan. Ya, salon kecantikan dia buat apa semua, kan? Ya, lelaki pun dia urut, ya, dia apa semua, kan? Kita pun tak boleh nak kata apalah, kan? Kita pun tengok, apa macam mana, kan? Tapi tak adalah campur sampai tahap itu, campur-campur kena-kena gitulah. Sekarang ni jadi isu, rupanya baru tahu dia tu lelaki. Keluar dalam Facebook, IC dia lah, dia dulu zaman-zaman dia remaja, kan, rambut dia pendek, kan, lelaki, Muhammad Sajat ke apa nama, kan, tu sekarang namanya Nur Sajat. Dah ada buah dada, dah ada semua, dah ada dah, memang cukup sifat dia sebagai seorang perempuan.
Dah kata gitu. Tetapi tuan-tuan, apa yang menjadi satu benda yang menghairankan adalah kita menghentam dia di dalam Facebook. Apa matlamat kita hentam dia dalam Facebook? Kita sebarkan maklumat itu ke seluruh dunia. Apa faedahnya? Kalau kita nak membimbing dia ke jalan Allah, itu bukan caranya. Itu menyebabkan memalukan dia. Itu lagi kita mengaibkan dia, lagi menyebabkan dia marah. Cuba kalau anak kita orang buat macam tu. Kan? Apa perasaan kita? Dan kita sendiri pun, apa perasaannya kalau orang buat kita macam itu? Sepatutnya datang seseorang secara rahsia, datang kepada dia, bincang baik-baik, tanyakan soal agamanya, tanya soal tu, bagi semua, bimbing dia ke jalan Tuhan secara rahsia. Itu lebih baik daripada kita mengaibkan dia di seluruh kawasan, seluruh tempat, seluruh dunia. Kemudian tuan-tuan suruh dia taubat pula. Macam mana? Kita patut, kita sendiri patut dulunya taubat. Sebab apa kita sudah malukan dia? Ha, itu saya nampak tadi, sebab itu saya kata tadi, innamal a'malu binniat. Amalan itu dengan niat. Apa niat kita buat macam itu? Nak malukan dia? Kalau nak malukan dia, macam mana? Kalau kata saya nak tegur dia, kalau nak tegur dia, tak perlu cara macam itu. Tak perlu cara macam itu, mengaibkan dia, nak buat apa? Ya, nak mengaibkan dia, nak buat apa? Haa, tuan-tuan gitu kan? Apa kurang kemudahan di negara kita ni? Kita ada pembesar, kita ada mufti, kita ada ustaz-ustaz yang hebat-hebat. Setiap tahun ada lahir itu, ni sekarang dah ada tahfiz muda, dah apa semua. Dah banyak dah orang hebat-hebat. Tapi makin ramai program yang hebat-hebat, orang yang hebat-hebat lahir, tapi perbuatannya macam orang yang ke belakang jauh dari segi keilmuannya dan sebagainya. Sepatutnya jumpa. Ha, jumpa tuan-tuan kan, jumpa tanya. Apa kan? Ha, kenapa jadi begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Kan lebih baik, lebih mudah orang itu nak memeluk agama Islam, lebih mudah orang itu nak mengikut kebenaran berbanding dengan kita ya mengaibkan dia, menjaja-jaja cerita dia apa semua. Itu kadang-kadang susah. Sebab itu kadang-kadang tu dalam bab rahsia ni juga disebut dalam kitab ini ialah berkenaan dengan orang pukul isterinya. Nah, contoh gitu kan. Ah, tu tiba-tiba cerita, kau pukul ke isteri kau semalam kan, dan dengan kau cuba pukul, tak payah tanya. Tu rahsia dia. Tak payah tanya. Lainlah kalau yang tanya tu qadi. Sebab itu dulu punya tradisi, apa saja masalah diadukan kepada imam, imam yang akan tanya. Adukan pada Pak Lurah, Pak Lurah yang akan tanya kan. Itu memang patut sebab dia pemimpin dalam kawasan, dia boleh tanya kan. Dia boleh tanya. Tapi kalau orang kebanyakan, itu satu benda yang pelik. Bermakna bahawa itu ada agenda yang tidak baik. Ada agenda yang tidak baik tuan-tuan kan. Sebab itu kita kena larang. Kalau tidak, kalau berlaku perpecahan, itu akibatnya. Tak boleh kita ni. Jangan, kalau boleh elakkan berlakunya perpecahan ya. Kemudian dalam perbahasan ini sebelumnya telah kami riwayatkan dalam hadis-hadis sahih tentang lebih baik diam dari segala perkara yang tidak ada kemaslahatan di sana, dan telah kami sebutkan pula hadis berikut, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, iaitu daripada kebaikan Islam ialah seseorang itu adalah dia meninggalkan segala urusan yang tiada kaitan dengan diri dia. Rahsia yang tak ada kena-mengena dengan diri dia, tak perlu dia campur. Melainkan dia sebagai, macam saya kata tadi, melainkan dia sebagai pembesar, dia sebagai qadi, dia sebagai ketua, dia sebagai apa, itu lain. Kalau kita bukan ketua, kita bukan apa semua, tak perlu campurlah hal-hal rahsia. Orang ni tak payah campurlah. Kalau tahu pun ibarat masuk tengok kanan, keluar tengok kiri lah. Masuk tengok kiri, keluar tengok kanan. Kita ibaratnya macam itu. Jangan, tak perlu campurlah. Hal rumah tangga orang, kita pula sibuk, kita pula jadi jaguh dia. Itu peliklah bunyinya. Kan? Orang tu tak beli make up pun, kau tak beli make up ke untuk isteri kau? Kita lah tanya pula. Kan? Kau tak beli make up ke untuk isteri kau? Kenapa pula tanya? Kan pelik soalan tu, betul tak? Pelik soalan tu. Kan? Kau baju-baju raya ni, kau tak beli baju ke untuk isteri kau? Dah tiba tanya. Kan benda pelik. Hal rumah tangga dia kita tanya. Tu. Ya, lainlah kau tanya, kau bagi tahu imam. Imam kan cakaplah, tuan-tuan kita ni ya sebagai seorang ketua, jangan lupa isteri kita, belikanlah pakaian apa semua. Tahulah dia cara nak cakap macam mana, medium dia ada. Ya, dia punya tempat dia nak bercakap tu ada. Dan kalau kita tiba-tiba tanya kan pelik. Kan? Sebab itu maksudnya nak menjaga kemaslahatan umum, nak jaga masyarakat Islam, nak jaga perpaduan permuafakatan kita.
kalau kita tak jaga benda kecil-kecil macam ini, kita bimbang nanti tuan-tuan, ia akan jadi besar. Ia akan menimbulkan perpecahan, perbalahan kalangan kita kalau kita biarkan. Ya, banyak lagi tuan-tuan ya, kalau kita nak tengok ya. Ketika diriwayatkan di dalam sunan, kita tengok hadis yang akhir daripada Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yus'alur rajulu fi ma daraba imra'atahu. Nabi kata, la yus'al, jangan seseorang daripada kamu bertanya kepada seseorang yang lain tentang kenapa dia pukul isterinya. Ha, tengok. Nabi dah, mana sampai tahap Nabi pun bersuara dah. Nabi pun cakap dah. Umar Al-Khattab kata. Ha, sampai cakap macam tu sekali. Jangan seseorang daripada kamu bertanya kepada seseorang yang lain mengapa dia pukul isterinya. Ha, sampai macam tu sekali. Sebab apa? Bukan sebab Nabi tak bagi apa benda zalim. Benda zalim ni cara kita nak menyelesaikan ada kaedah dia. Maksudnya Nabi ni dia tegah pasal apa tuan-tuan? Bukan tegah tentang pukul tu. Dia tegah tentang penyebaran berita. Tu maksud dia. Ha, benda yang mungkar kita kena tegah. Nampak orang pukul, tegah. Kamu nanti tak boleh pukul. Kamu zalim pada orang kan? Tak boleh pukul. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya. Kan? Tu memang satu tanggungjawab kita. Nampak orang melakukan kezaliman, kita kena menghentikan dia. Okey, tak boleh melakukan kezaliman. Itu betul. Tuan-tuan kan, itu satu benda yang betul. Ya, itu kalau kita nampak kemungkaran. Soal tak nampak ni, tapi ceritanya. Ceritanya tuan-tuan, maknanya sebar ceritanya. Cerita orang ni, orang ni, orang ni, orang ni, orang ni, orang ni, cerita. Ah ni. Penyebaran cerita nilah yang ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab kadang-kadang cerita ni tak tahu betul. Tak tahu betul, tak tahu salahnya, tak tahu. Kemudian ditakuti pula, dibimbangi dengan cara kita mencampur tangan dalam urusan keluarga orang tu akan menyebabkan lebih parah lagi keadaan yang sedia ada. Bayangkan seorang suami tahu yang isterinya memang dia memang betul, barangkali dia jentiklah isteri dia, dia pukullah isteri dia kan, tiba-tiba orang kampung dapat tahu, dia mesti tuduh isteri dia, bagi tahu tak. Jadi elok-elok dia boleh baik, jadi tak baik. Nampak? Sebab itu kita jangan campur. Ah, itu maksudnya macam itulah. Sebab tu Nabi sebut, Nabi pesan, la yus'al, jangan. Sebab apa maksudnya yang lain? Iaitu jangan buat, jangan campur benda tak ada faedah. Benda tak ada faedah jangan kita campur. Kita buang tepilah. Ya, kalau betul tentang adukan pada imam, adukan kepada pemimpin masyarakat, insya-Allah kita boleh. Ya, sebab al-mas'ul itu adalah pada ra'in. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu adalah pemimpin dan kamu bertanggungjawab di atas pimpinan kamu masing-masing. Ya, pimpinan kamu masing-masing. Kita ni pemimpin akan dipersoalkan. Jaga kita punya pimpinan kita dulu. Kan? Jaga. Dah, sudah. Tak mau kita pening-pening kepala masuk hal-hal yang tidak sepatutnya kita masuk. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita tangguhkan? Okey, selamat. Kebersihan rumah tangga termasuk keceriaan. Mungkin menyebabkan seorang wanita solat mungkin. Mungkin adalah satu sebab ini. Ditimbul begini, kebersihan, keceriaan rumah itu. Adakah adil kita letak dari komunitas saja bertanggungjawab tugas dalam hal ini? Itu je. Itu je soalan. Panjang tadi. Okey. Tugas keceriaan, kecantikan, kekemasan sebagainya. Dah tu saya kata tadi. Yang pertama sekali soalan tu, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah daripada iman. Tak ada kata nisfu, tak ada kata ba'du. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu daripada iman. Mana orang tak jaga kebersihan, nah, itu status iman. Itu kalau faham hadis
dari sudut itulah, ya, maknanya iman dia mesti kena mengena dengan kebersihan. Ya, iman mesti kena mengena dengan kebersihan. Kalau kita tengok kedai itu, kedai orang Islam, orang beriman lah. Wah, dulu saya dulu ada pergi satu tempat di Sudan juga lah. Dan dia kata ini kedai wahwa muslim, dia kata wahwa muslim. Ya, sini sampai sini wahwa mukmin. Ya. Ada kedai muslim, ada kedai mukmin. Kita tak faham, asal tak faham. Kan? Rupa kedai mukmin ni dia lebih bersih. Ha, dia lebih bersih. Kedai muslim ni dia tak tentu. Sebab muslim ni sama juga macam dia dengan negara kita, lebih kurang jelah. Muslim ni banyak lebih kepada soal identiti sajalah, kan? Tapi mukmin ni dari sudut pengamalan dia. Dia tengok oh, mukmin. Mukmin rupanya dia mukmin, kan? Mukmin ni maknanya bersih. Jadi kita di Malaysia ni macam tu juga. Kalau kita mukmin, kita mesti utamakan kebersihan. Dan tanggungjawab kebersihan ni bukan tanggungjawab ya anak saja, bukan tanggungjawab isteri saja, bukan tanggungjawab apa, kita semualah. Ya, kita semualah orang beriman menjaga kebersihan. Maksudnya macam itulah. Kita dah nampak benda yang tak baik, benda yang mungkar. Ya, tak bersih ni mungkarlah. Kenalah jaga. Kan kena tengok, sebab barangkali orang lain ya rasa kurang selesa kalau kita tak jaga kebersihan dan sebagainya, maka tak adil lah. Begitu juga dengan orang kata segala-gala benda lah, ya, tak boleh kita serahkan kepada kaum wanita sebenarnya. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, lagi dahsyat. Mazhab Syafi'i ni kalau boleh basuh baju, tanak nasi ni semua orang lelaki. Ha, kalau tuan-tuan tengok betul-betul lah mazhab kita ni, tuan-tuan, ha, tanak nasi ke, kojut anak, basuh baju, setrika baju, semua adalah kerja orang lelaki. Ha, orang perempuan ni just mendapat perlindungan daripada kita saja, tuan-tuan, kan? Jaga elok-elok supaya dia menjaga anak-anak kita elok. Kan? Ha, itu jaga betul-betul tu. Ha, induk eh. Ha, ya, dijaga betul-betul. Ha, jadi ha, tu mazhab Hanafi yang kata boleh ni orang perempuan basuh baju apa semuanya ni. Kan? Ha, sebab tu dalam mazhab Syafi'i, tuan-tuan, orang perempuan kalau basuh baju baik kerja lebih, kita kena bagi upah. Kita kena bagi upah, ada akad pula tu. Kalau mazhab Syafi'i, tuan-tuan, itu banyak tak dikaji, banyak penceramah tak cakap benda ni. Kan? Sebab penceramah membuat. Kadang-kadang kita nak tu susah. Kena cakap, ya, saya nanti awak tolong basuhkan baju saya lah apa semua, kan, atau semua. Ah, ha, kena cakap macam tu. Awak tolong basuh ni. Eh, saya tak senang lah apa semua. Atau semua minta tolonglah, saya bagi upah. Ah, ha, boleh. Kan? Ha, tu dimuafik. Ah, ha, tu boleh. Kalau kerah dia tak boleh. Ha, lepas tu pukul pula penampor pula, pam pam, bagi pula kenapa awak tak kemas baju apa semua, kan. Ha, itu hukum lagi tak boleh. Sebab dia ada akad dia. Sebab dia tu hak dia, dia diri di badan dia, kita tak boleh suruh perintah dia, sebab kita nikah kan dia, bukan suruh dia jadi kuli. Kan? Kita nikah kan dia banyak tu, tapi jasa baik dia. Kalau dia nak buat secara percuma dengan menganggap dia tu sedekah, itu wallahu alam, itu pahala kat dia lah. Itu kalau dia nak sedekahkan kudrat dia, masa tengok sampaikan susu anak pun, tengok sampaikan menyusukan anak pun, seorang suami kena minta izin isterinya, dibayar balik. Ha, dibayar balik susu, padahal susu tu daripada badan dia, tu anak-anak dia. Ha, dia kan kira tu, kan kira tu. Indahnya adab dalam Islam. Sebab itu Imam Syafi'i ini agak strict, tuan-tuan jangan terkejut. Ha, jadi tuan-tuan ni sebenarnya kalau kau suruh isteri jadi orang gaji itu, maknanya ini bukan mazhab Syafi'i. Itu bukan mazhab Syafi'i. Orang mazhab Syafi'i dia lain. Dia tak boleh macam tu. Dari sini kena buat. Kan, sini kena buat. Tapi kalau tuan-tuan apa, tuan-tuan kena slow talk, cakap dengan dia elok-elok. Sebab tu orang perempuan ni bila dia dah buat kerja rumah, tuan-tuan jangan tongking-tongking dia. Kan? Ha, tak boleh. Sebab apa? Tuan-tuan tak bayar lagi tu nak tongking-tongking dia. Kan? Kena minta halal dulu. Meminta izin dia, dia masak untuk tuan-tuan. Cuba tuan-tuan ambil masakan ni pergi kat kedai mak-mak lah. Berapa bayar? Kan? Weh, bahaya satu hari mau RM7, kan? Mau RM10. Apa tuan-tuan ambil RM10 lah? Yang anda ambil lah sebelum makan lah, bagi ambil RM10, terima kasih. Sebab apa ni bang? Sebab masak. Kan? Boleh tak? Boleh. Ha, itu kadang-kadang indahnya Islam ni. Tinggal lagi dia jadi tak indah, jadi kelangkabut bila kita tak ikut. Ha, itu saja tuan-tuan. Jadi ini mazhab Syafi'i.
Ya, kalau tuan-tuan nak izuk, ikut mazhab Hanafi, sekali tuan-tuan ikut mazhab Maliki, pulang kepada tuan-tuan lah. Kan? Ini cuma saya kata tadi mazhab Syafi'i. Ya, itu saja. Kalau dah buat tu, tuan-tuan pulang pada tuan-tuan lah. Kan? Cuma saya bagi tahu cara yang paling baik adalah tuan-tuan menyantuni orang yang berbuat baik pada tuan-tuan. Dia jaga rumah tuan-tuan elok-elok, dia masak untuk tuan-tuan, dia bersihkan baju tuan-tuan, setrika baju tuan-tuan, jaga rumah tuan-tuan, kemaskan dan sebagainya. Tuan-tuan kena balas jasa dia. Kalau tak boleh bagi wang ringgit, balaslah dengan jasa-jasa yang baik, kata-kata yang baik. Ha, ibaratnya macam itulah tuan-tuan kan. Ha, macam kat rantau semalam pun ada orang meninggal. Cikgu apa? Cikgu Mahmud. Ha, meninggal. Minggu lepas, ngurus isteri dia meninggal. Minggu ni diolak ni meninggal. Kan? Ha, tu mungkin dah dia dah biasa kan, dah dia biasa hidup suami isteri kan, macam tu dah kurang jemaah saya dah. Dia jaga jin pergi masjid tu. Ha, kalau salam tu banyak tu, ha, dah hilang jemaah kan. Tapi kalau macam tu alhamdulillah lah. Kan? Ha, jadi sebab tu saya kata tadi tuan-tuan, apa-apa hal cara tu elok kan, kita kena cakap elok-elok. Nah, tu dia. Okey, berapa lagi? Tambah sikit dah. Ha, tambah sikit je. Okey. Ada usul lain yang buat rumah tangga tu ceria dan sebagainya. Rumah tangga tak pernah baca Quran, tak pernah berzikir, tak pernah solat berjemaah, tak pernah makan berjemaah. Akhirnya keceriaan tu tambahan. Wah, tak adalah ceria macam mana macam kata tadi dia, saya petik kata-kata Hasan Al-Banna lah. Kita ni nak hidup kita ni, Kampung Paya ni Islam semua. Dari jadi wilayah Islam. Kita nak Negeri Sembilan ni jadi wilayah Islam. Kita nak Malaysia ni jadi sebuah negara Islam. Tapi Hasan Al-Banna kata, kalau kamu mau sebelum kamu Islamkan negara, sebelum kamu Islamkan wilayah, sebelum kamu Islamkan tempat tinggal kamu, ya, sebelum kamu Islam dengan keluarga kamu, sebab Islam ni saja yang boleh bawa kesejahteraan. Sebelum kamu Islam dengan keluarga, sebelum kamu Islamkan wilayah kampung halaman kamu, terlebih dahulu kamu mulai dengan mengislamkan diri kamu dulu. Ha, tengok. Sebelum kamu menegakkan Islam dalam sesebuah negara, kamu tegakkan dulu Islam dalam diri kamu. Ha, itu maksudnya. Jadi kalau kita nak kesejahteraan, nak keamanan dan sebagainya tuan-tuan kan, kita rasa Islam saja yang boleh bawa benda ni, maka terlebih dahululah kita mulai dengan diri kita. Bacalah Quran, bacalah ya, solatlah dan sebagainya tuan-tuan. Ya, kalau tak solat macam mana? Saya baru-baru ni saya sempat jumpa dengan satu guru lah. Guru ni hebatlah. Dia hebat macam mana tuan-tuan? Nak hebat macam mana ni, dia ada ilmu lah. Dia kalau kira ilmu orang lama-lama lah. Kira orang jauh-jauh lama kan. Ha, tu ilmu, macam-macam ilmu ada dia. Kan? Ha. Kalau dia kata bapak nak, dia jumpa kata bapak kerja apa, dia tanya. Saya kata dengan dia, saya ala cuci-cuci kereta je, saya cakap. Saya tak ada kata saya ustaz dia, saya tak pernah kata saya ustaz kan. Cuci-cuci kereta je apa semua. Dia pandang ya, duduk dia pandang. Okey, tak ada apalah. Saya sebab niat memang nak jumpa dia. Ha, tu tiba-tiba dia cakap, kita ni kalau datang jangan niat mencuba. Alamak. Allah, saya pun kata dia diam. Jangan niat mencuba. Saya kenalah kontrol kan. Tak adalah tunjuk sangat yang kita menggelabah. Kan? Ha, jangan kalau niat ni, kalau rasa datang nak mencuba, ya Pak, tak boleh, niatnya tu salah. Apa semua kata, oh saya pun diam. Ha, bapak ni selalu ceramah ya. Kata. Saya cakap saya cuci kereta. Tapi dia kata, Ustaz, bapak selalu ceramah ya. Kata. Ha, dia rupa saya menguji dia, dia pun dia tahu. Kan, jadi tapi dia tahu kan, handallah. Jadi saya suka jumpa dia tu pasal apa? Pasal ramai orang-orang macam Kongsi Gelap, Samsing, Bonzer Disco, Mat Dadah, apa Perompak pun ada. Jumpa dia tu boleh jadi baik. Boleh jadi baik. Semayang tak tinggal. Juga jumpa saya, orang tu tak jadi baik. Tapi jumpa ustaz ni jadi baik orang tu. Wah, jadi baik orang tu. Ustaz tu relax je, duduk macam dia orang muda betul. Muda. Mereka bagi saya kot. Duduk apa semua, saya kata semua.
Ha, tapi dia boleh tahu kan, dia tengok kan, dia tengok eh, mananya, wah saya kata andal ni kan, jumpa. Sebab dulu dia kata bapak datang ni untuk apa, digoris. Dia kata goris, dia kata goris ni apa, goris goris kata. Rupa buka buka pintu hati dia, bagi dia tu goris tu buka pintu hati lah kan, sebab orang datang jumpa dia banyak tu. Dia kata antilah saya fikir, saya cakap saya fikir, kata betul kena bapak kena fikir kan apa semua, dia kata bisa digoris ni sebab bila bapak sudah masuk ni, apa semua kita angkat syahadah nanti segala semua kita apa semua, semayangnya tak boleh tinggal, zina tak boleh, ini tak boleh, dia apa semua ni cakaplah apa semua kan. Tu saya tanya dengan dia, habis kalau kalau langgar nanti akan ditimpa macam-macam kan, ha macam-macam musibah akan menimpa kamu apa semua kan. Oh macam tu saya tanya dia, habis tu maknanya kalau saya goris, saya kena solat 5 waktu, tak boleh tinggal. Kalau saya langsung tinggal, tak buat benda ni, ya, nanti saya akan ditimpa dengan bencana. Maksud ustaz macam itulah, kata. Lebih kurang itulah, kata. Kalau itu bukan beramalnya kerana Allah, kata. Itu beramalnya kerana ilmu. Kerana menjaga ilmunya, kata. Apa semua. Waktu dia sekali, kan, macam itulah saya cakap itu kan. Lepas sekali saya pun nak bangun lah, nak balik. Lebih kurang dah lama-lama sembang nak balik. Bapak ni seorang penceramah kan, dia tengok. Kenapa lah? Bapak tak mahu kalau ceramahnya nanti orangnya semua terpegun. Wah, dia offer saya pula. Saya kata dengan dia, kenapa pula? Kata, eh, bisa pak. Saya ada ilmunya. Ni apa semua? Saya kata, tak payah. Tak payah. Kan? Maksud saya tu bukan soal saya tak. Maksud saya, standard saya, kita ni tuan-tuan kan, kita tengok. Ya, saya belum habis jumpa dia lagi tu. Saya ada benda saya nak semak lagi. Sebab saya jumpa dia ni ada mission, ada misi. Misi ni maksud saya ni, satu ada arah, bukan arahan, ada hajat daripada seseorang tu untuk menilai sama ada orang ni, ustaz ni mematuhi syariat ataupun tidak kan. Itu saya nak tengok semak, sebab orang tu berkenan nak dapatkan ilmu macam perniagaan apa semua dengan dia kan. Jadi saya terlebih dahulu ambil upah untuk menilai sama ada dia ni patuh syariah ataupun tidak patuh syariah. Itu saja kan, itu saja tujuannya. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan, macam itulah kalau kita nak bangunkan sesuatu benda tuan-tuan, nak kebahagiaan sebenarnya tuan-tuan dengan amalan. Saya tanya ustaz tu macam mana ilmunya, panca inderanya boleh, jangan bimbang. Saya langsung, kalau kata sekarang ustaz, kalau sekarang kamu goris, bapak goris sekarang ni, sekarang juga dicobainnya. Cuba macam mana, kata? Ambil pedangnya ditetak, kata. Wah. Ambil, aku kata, macam mana? Jangan, kata, ambil pedangnya terus ditetak, kata. Boleh kebal tidak? Kalau bapak mahu kebalnya, sekarang angkat, sekarang dicobain. Saya kata betul-betul, dia pantang dia kan, tengok betul-betul dia kata. Sekarang dia kata, macam mana, kata? 7 hari kita bagi amalan wirid. 7 hari. 7 hari bapak amal. Amal nanti saya akan panggil 10 orang rakan-rakan saya, seluruh negara ni akan datang sini. Kita cuba terus. Kita cuba terus. Kalau tak jadi ilmunya, mana bapak tidak mengamalnya. Wah, saya kata dahsyat ni. Habis kalau kebal, jangan bapak, kalau ditetak pak, dia kata kalau ambil pedang tu ditetak pada badan, walaupun tidak luka pak, tapi sakit. Sakit, dia kata. Abi macam mana, saya kata, kata. Sebelum diangkat pedang sudah jatuh. Saya kata dahsyat, kata. Sebelum diangkat pedang sudah jatuh, kata. Dia apa semua, kata. Wah, macam dahsyat ni, kata. Ya. Kata lembunya belum datang serang kita, dia sudah tumbang dulu lembunya. Bisa ditumbang dulu, kata. 2 orang bergaduh. Ya, Samsung dengan Samsung gaduh. Dipegang nafsunya, kata. Jadi dua-dua akan jadi kaku gitu. Wah, dia cakap kan tu. Saya pun dengar lah. Wah, dahsyat ni. Ya, tapi ilmu dia lah. Dia tunjukkan. Dia kata, apa tu? Dia cobain dulu, kata. Apa semua? Saya kata, nanti dululah. Saya itulah. Aku kata, jangan disantong. Tapi okeylah. Maksud saya, nak mengamalkan sesuatu ni, tuan-tuan, macam itulah. Nakkan satu keberkatan, tak? Dia kata wirid. Wirid. Betul, dia bawa kata wirid. Disiplin. Kita lepas sembahyang, ada tak guru-guru kita ajar wirid? Ada.
1000 kali, 100 kali soalan buat tak? Ha, tu dia. Kalau tak buat, mana tak ada disiplin. Kalau tak ada disiplin, macam mana nak dapatkan keberkatan? Macam mana nak dapatkan rahmat? Macam tu juga sembahyang 5 waktu kan. Cikgu cerita timbul tadi. Nakkan hidup aman, nak hidup dilimpahi rahmat, nak keberkatan, nak kesejahteraan, tapi tidak sembahyang. Nampak? Tak ada disiplin. Macam mana nak buat? Ha. Jadi maknanya tuan-tuan, itu dia. Ya, ha, jadi itu saya kata tadi tuan-tuan, itulah kalau nak ceritakan panjang lagi sebab pertemuan saya dengan Tok Syekh tu. Okey, jadi sama-samalah tuan-tuan. Ampun dan maaf daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma zidna ilma, Allahumma zidna fahma, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.